adalah bangunan berikutnya punya siapa ya? Ah, Mas Kiki. Kiki bangun apa? Kereta api. Oh, ini adalah kereta api. Ini kereta apinya berarti bangunan yang dibuat oleh stasiun pastinya ya. Oke. Okay. Ada apa saja di stasiunnya kereta di stasiun kereta apinya Kiki? Pulangnya. Ini apa? Pulangnya. Oh, ini orangnya. Oke. Okay. Ah, ini ada yang berbeda. Biasanya anak-anak memaknai balok silinder itu sebagai orang, tapi Kiki berbeda. Dia ini adalah balok yang bentuknya persegi panjang, ini namanya sebagai orang. Oke. Okay. Apalagi Kiki, ada apa lagi? Kita api. Ini kereta apinya. 2, 1, 3, 4. Oh, ada 4. Oke. Okay. Ini orangnya. Ini apa Kiki? Ini apa? Oke. Okay. Ini apa Kiki? Apa? Kalau yang ini apa yang ini? Gandengan. Oh, ini keretanya, ada gandengannya. Kalau yang ini apa Ki? Di stasiunnya Kiki ini ada apa aja? Coba tunjukin. Ini ada keretanya. Terus ada orangnya. Ini orangnya. Orangnya mau kemana Ki? Orangnya mau pergi kemana? Naik kereta. Berenang. Oh, mau berenang kata Kiki. Jadi Kiki itu baru mengucapkan suku kata terakhir dari sebuah kata. Oke, mau berenang kata Kiki. Berenangnya sama siapa? Pergi berenangnya. Kiki. Kiki. Ibu. Bapak. Bapak. Mama. Mbak Rahma. Sudah. Oh, jadi ceritanya nih Kiki mau berenang naik kereta api dulu kemana kira-kira ya? Mungkin ke Solo, mungkin kemana ya? Mungkin ke Jakarta, jauh nih berenangnya. Lalu ada yang jualan nggak di sini Ki? Mana tempat orang berjualannya Ki? Ini. Oh, di sini. Jualan apa itu Ki? Kalisa sudah kan? Ikan. Oh, jualan apa? Ikan. Jualannya ikan, wah di stasiun ada yang jualan ikan, mungkin aja ikan goreng ya, jualan ikan goreng. Halo. Oke, ada apa lagi Kiki? Halo. Ini apa? Pulangnya. Oh, ini orangnya juga. Oke, ada lagi yang mau Kiki ceritakan sama Ibu? Apa lagi yang mau diceritain? Ya, ada lagi yang mau diceritain? Sudah. Sudah, oke. Terima kasih ya Kiki ya, udah cerita sama Ibu.